kira-kira ada yang tahu nggak aku lagi ada di mana nih? Pakai private lift nih apartemennya dan lokasinya benar-benar cantik banget di tengah kota Jakarta yang pastinya prestisius ya. Jadi ini adalah area foyernya teman-teman. Dan luas bangunan dari apartemen ini adalah 370 meter persegi tipe penthouse. Untuk area foyer, kalian bisa lihat di sini sudah dikasih meja kecil, sudah ada cermin juga ya. Dan di sebelah kiri juga dindingnya sudah didekor, jadi nggak ada yang polosan lagi teman-teman, ini bagus banget. Bahkan untuk pintu masuknya sudah menggunakan pintu double door. Jadi mewah sekali teman-teman, semua lantainya sudah menggunakan lantai marmer. Di sebelah sini, ini sudah ada penempatan piano, tapi nanti nggak termasuk teman-teman ya. Selain itu, sudah ada area ruang keluarga yang menurut aku cozy sekali. Tahu nggak sih, apartemen ini bahkan terdiri dari dua lantai teman-teman. Jadi kalian tuh berasa tinggal di rumah kalau tinggal di apartemen ini. Tapi bedanya, deket banget ke pusat kota Jakarta. Mau shopping, mau kerja, mau jalan-jalan, ini pokoknya asik banget ya lokasinya. Nah, di ruang keluarga ini sudah dikasih sofa yang ukurannya menurut aku besar-besar. Di sini ada dua sitter di sebelah samping sana. Dan depannya ini bisa 4 sitter, teman-teman. Kebayang dong besar ukuran dari ruang keluarga ini. Plus sudah dikasih high ceiling, ini mungkin ada sekitar 7 sampai 7,5 meter ya. Dan pemandangannya itu lepas banget teman-teman di sebelah sini karena memang banyak sekali tower-towernya, kalian bisa ngeliat kalau malam pastinya lebih cantik ya. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan AC sentral. Oke, tadi aku sempat bahas nih sama si pemilik, kenapa nggak disewain aja? Ternyata memang unit ini dari baru belum pernah dipakai teman-teman, saking disayang-sayang ya. Kalau misalnya kalian sedang cari investasi, kepengen disewa-sewakan, menurut aku sih ini cocok banget. Di sebelah sini sudah ada area ruang makan. Ruang makan ini sudah dilengkapi dengan meja makan, simple banget, tapi kursi makannya itu muat sampai dengan 10 orang. Ini kalau kita makan malam-malam di sini sama keluarga, terus pemandangannya itu semuanya banyak lampu. Aduh, kayaknya cantik banget teman-teman ya. Gak usah cari tempat lagi untuk old and new. Yuk, sekarang aku pengen tunjukin ke teman-teman, ada satu kamar tidur di sini. Jadi apartemen ini totally punya 4 kamar tidur, teman-teman ya. Di sebelah sana ada satu kamar tidur yang menurut aku cocok banget buat dijadikan sebagai kamar tidur tamu atau orang tua. Wow, teman-teman, lantainya sudah pakai lantai kayu ya. Lalu ini ranjangnya kalian bisa lihat, ini sudah pakai ranjang ukuran besar ya. 180x200 atau 200x200 bahkan. Lalu sudah ada nakasnya juga di sebelah sini dan di sebelah sana, teman-teman. Ini sudah ada lemari pakaian, ini muat sampai dengan 4 pintu lemari besar-besar sekali, teman-teman ya. Tuh. Jadi dalamnya juga sudah ada LED, semua AC-nya menggunakan AC sentral. Ini lumayan tinggi ya teman-teman karena nggak pakai drop ceiling, bahkan ini dinaikin ceilingnya. Lalu kalian juga bisa lihat di sini sudah ada tempat untuk taruh TV-nya. TV-nya ini nanti include semuanya, brand new teman-teman, masih diplastikin ya. Jadi nggak pernah dipakai. Lalu di sebelah sini ini adalah jendelanya, semua gordennya sudah lengkap dan view-nya itu cantik banget. Benar-benar kalian harus datang ke sini. Di sebelah sana sudah ada dressing table, sudah ada puff-nya juga, semuanya dikasih warna putih teman-teman, jadi abadi banget ya untuk desain interiornya. Kamar tidur ini, kamar mandinya di luar, tapi bagus dan mewah. Kita lihat yuk. Beneran kan? Bagus vibes-nya, udah kayak di hotel bintang 5 ya. Jadi masuk langsung ketemu dengan area wastafel. Ini semuanya full marble teman-teman ya. Kacanya juga cantik sekali, di pinggirnya ini semua sudah di bevel. Lalu sudah ada lemari-lemari di bawahnya ya. Jadi kalian bebas untuk simpan-simpan barang. Lantainya sampai ke sini ini menyatu dengan lantai yang ada di depan tadi. Warnanya, marmernya semua persis sama. Lalu sudah ada kloset dan juga ada area shower tersendiri. Ukurannya cukup besar. Di showernya semua juga pakai full marmer. Sudah ada tempat duduk juga supaya kalian bisa santai alias membersihkan kaki dengan pelan-pelan, gak takut licin ataupun jatuh teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat dulu sebelum kita naik, ada area dapur. Yuk kita ke sana.
Teman-teman, ini adalah area dapurnya. Jadi seperti rumah ya, dapurnya aja besar banget. Di sebelah sini ini kalian bisa jadikan dapur kering karena sudah ada kulkas, rak-raknya banyak, kalian bisa taruh coffee maker dan sebagainya. Lalu di sini sebetulnya meja makan ini kenapa ditaruh di sini? Kadang-kadang ada keluarga yang males banget ya kalau pakai meja makan yang resmi banget gitu, mendingan santai makan di sini, okay lah. Atau kalian bisa ganti sebagai island juga, teman-teman. Di sini adalah letak kompornya, sudah ada 5 tungku ya, di bawah sudah ada oven, microwave sudah siap, lalu di sini juga sudah banyak sekali lemari-lemarinya. Nah, ini ada pintu, teman-teman. Pintu ini adalah kalau kita buka, ada satu kamar mandi khusus untuk ART mungkin ya, dan tempat untuk mencuci beserta ada pintu menuju ke another exit ya. Yang menarik adalah teman-teman mesti ngelihat dari area ini pun sudah ada balkonnya. Dan ini ada 2 daun jendela yang kalian bisa buka. Jadi kalau misalnya masak, selain sudah ada pintu tersendiri di sebelah sana sehingga baunya nggak masuk ke dalam, di sini kalian masak bisa dibuka sebelah sini. Plus ada pintu geser, ini juga cukup besar yang kalian bisa buka supaya ada sirkulasi udara pada saat memasak. Serta teman-teman mesti ngelihat view-nya nih. Nih, cantik banget ya. Kalian bisa lihat kalau masak kayak gini, pokoknya pastinya semangat terus gitu ya. Oke, sekarang kita langsung naik ke lantai 2. Beneran kan, kayak tinggal di rumah ya teman-teman ya, bukan apartemen. Nih, kalian bisa lihat vibes-nya, ini koridornya, tapi berasanya tuh mewah sekali karena memang sudah pakai perpaduan warna berbeda untuk marmernya. Di sebelah kanan aku, ini sudah ada satu kamar mandi karena 2 kamar tidur anaknya menggunakan satu kamar mandi sharing. Yuk, kita lihat dulu kamar mandinya. Nih teman-teman ya, untuk penempatan, sizing, semuanya itu persis sama dengan kamar mandi yang ada di lantai 1 tadi. Bahkan mungkin salurannya juga sama persis supaya gampang nih teman-teman ya. Dan juga selain itu kalian mesti lihat ini kusennya pintunya teman-teman. Tadi aku baru perhatikan. Kenapa? Karena ini benar-benar tebal sekali. Cat duko yang pasti jadi awet tahan lama. Yuk sekarang kita lihat kamar-kamar tidurnya. Teman-teman, di sini sudah ada 2 kamar tidur anak saling berseberangan. Di sebelah sini ada 1 kamar tidur, di sini ada kamar tidur yang lebih besar. Kita lihat yang lebih besar dulu ya. Nih teman-teman, kamar tidur anaknya itu ukurannya persis kayak kamar tidur utamanya rumah ukuran 8x16. Bayangin ya, jadi memang besar sekali. Lalu begitu masuk langsung ketemu dengan area tempat untuk wardrobe-nya. Di sini muat 4 pintu lemari pakaian ukurannya sama besar seperti yang ada di kamar tidur lantai 1 tadi. Lantai untuk setiap kamar juga sudah menggunakan lantai kayu. Teman-teman bisa lihat ini unblocking view banget ya. Kalian bisa ngeliat jauh ke sana teman-teman. Ini persis juga di atasnya dari St. Regis. Udah ada yang tahu belum kira-kira ini ada di mana nih? Aku bocorin di bagian akhir video ya. Oke, lanjut. Di sini dipan ranjang sudah ada tapi matrasnya belum ada. Kalian bisa beli sesuai dengan selera. Kanan kiri sudah ada nakasnya teman-teman. Ini sudah ada tempat untuk TV-nya. Lalu pencahayaan datang lagi dari sebelah sini teman-teman ya. Dan jangan khawatir karena memang jendelanya itu benar-benar kecil sekali, aman ya. Lalu di sebelah sini sudah ada meja rias dressing table beserta puff-nya. Ini dibuat melingkar nih teman-teman, ngikutin si temboknya di sebelah sini. Semua ruangan sudah menggunakan AC sentral juga. Tahu nggak sih marketnya apartemen itu sebenarnya siapa? Selain anak-anak muda yang nggak mau repot, tapi kalau apartemen dengan ukuran yang besar seperti ini, biasanya untuk para senior yang anak-anaknya itu sudah kebanyakan sekolah di luar negeri atau sudah berkeluarga sehingga nggak repot ngurusnya. Dan kalau mau cari apa-apa, makan ataupun mau ke mall itu deket, bahkan berada di bawah apartemen untuk beberapa unit teman-teman ya. Yuk sekarang kita lihat kamar tidur anak yang kedua. Beneran kan teman-teman, yang ini ukurannya sedikit lebih kecil ya. Jadi apartemen ini masih bisa untuk
keluarga dengan 2-3 orang anak. Masuk langsung ketemu dengan area dressing table, masih cukup oke. Lemari pakaiannya tetap sama, ini sudah 4 lemari pakaian ya. Lalu sudah ada nakasnya kanan-kiri, di sini sudah ada backdropnya. Pokoknya semua sudah didesain, tinggal beli ranjangnya aja sesuai dengan selera kalian. Mau yang empuk, mau yang rada keras gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini nih pemandangannya nih teman-teman. Benar-benar bagus banget menurut aku, lantainya juga sudah menggunakan lantai kayu. Lalu di sini sudah ada tempat untuk backdrop TV. Jadi semuanya itu senada teman-teman ya, sudah didekor full. Jadi nggak ada lagi yang perlu kalian dekor atau tambah interior lagi. Oke, sekarang kita langsung menuju ke kamar utama. Yuk. Teman-teman, tadi masuknya aja sudah pakai double door ya. Jadi ini tanda-tanda kalau rumah pun pasti rumah mewah. Masuk langsung ketemu dengan area di sini. Kalian bisa simpan-simpan barang, tapi ini bukan walk-in closet-nya. Lantainya di sini sudah menggunakan lantai dari karpet supaya lebih homey ya. Jadi berasa benar-benar tinggal di hotel. Lalu untuk dindingnya semua sudah dimolding plus sudah ada wallpaper-nya teman-teman. Ini adalah area tempat tidurnya, sudah pakai king size pastinya. Lalu kanan kiri sudah ada nakas. Kalian juga bisa lihat teman-teman, dari sini pun bisa keluar sudah ada area balkon yang persis sama pemandangannya dari area kitchen tadi. Lalu di sini sudah ada tempat untuk TV-nya, juga untuk dekornya persis seperti yang ada di kamar tidur anak. Oke, sekarang muter sedikit. Teman-teman, aku bakalan ngajakin kalian untuk masuk ke area walk-in closet. Yuk! Oke, ini adalah area walk-in closet-nya. Karena sudah ada pintu membatasi antara kamar tadi ranjang sama area ini, maka semua lemarinya itu bentuknya terbuka. Jadi ini kayak di villa-villa Bali gitu. Kalian langsung bisa ngelihat ini besar sekali dan banyak sekali area penyimpanannya. Selain area walk-in closet, masih punya kamar mandi yang besar sekali. Yuk. Wow, teman-teman. Nih, kalian bisa lihat ya, sudah pakai double wastafel ya di sini ya. Lalu semua pakai marmer, marmernya juga sama dengan yang ada di bawah tadi. Di sini semua full kaca. Di bawah sudah ada lemari-lemarinya. Ini juga lantainya nggak ada yang dikurangin sama sekali. Lalu di sebelah sini teman-teman, ini sudah ada area bathtub. Bathtubnya juga lebar banget, semuanya dibungkus dengan marmer sampai ke atas. Lalu di sini sudah ada area klosetnya, plus ada area shower tersendiri yang besar banget teman-teman. Kalian pasti penasaran kira-kira harganya berapa dan pengen tahu prospeknya kira-kira bagaimana. Ikutin aku terus. Seperti ini dan dalam kondisi full furnish kecuali piano aja teman-teman ya, adanya di Four Seasons Jakarta, dipasarkan dengan harga 19,8 miliar nego aja teman-teman ya. Buat kalian yang kepengen visit atau kepengen titipin properti untuk dijual oleh Devi, bisa langsung hubungin nomor Devi ada di bawah ini dan follow juga akun Instagram aku serta akun TikTok aku, karena di sana ada banyak sekali informasi properti lainnya. See you in next video.